Oke, silakan dibuka. 3, 2, 1. Wah, apa ini? Jam pasir. Coba bisa dibolak-balikin. Apa kira-kira wanita yang memiliki jam pasir ini menurut kamu seperti apa karakternya? Dia orangnya fokus. Fokus. Oke. Suka nggak? Tapi saya tidak suka. Tidak suka. Orang yang fokus yang suka ya? Tidak suka maksudnya. Oke. Nggak suka cewek fokus. Oke. Kedua. Silakan. Apa nih? Sekonde, sanggul, tusuk konde, apa-apa? Jepitan? Kira-kira orang seperti apa nih orang seperti ini? Saya kira orangnya cantik maksudnya. Kamu kira orangnya cantik ya? Iya. Suka? Suka berdandan. Suka berdandan. Oke. Suka ya? Suka. Nomor 3 kita lihat. 3. Wah, ini ada makanan kayaknya. Kita buka coba. Oke, okay, you can open. Oh, wow. Donat. Kira-kira gimana? Buka lagi yang lain, silakan apa? Oh, ada donat gula. Wah, gimana kira-kira orang yang bawa donat ini? Dia pintar masak maksudnya. Pintar masak, ya. Dan donat adalah masak makanan kesukaan saya, Pak. Gitu ya. Oh, iya. Saya suka sesuatu yang empuk dan berlobang, maksudnya. Sesuatu yang empuk dan berlobang. Iya. Seperti donat ini ya. Seperti donat ini. Oke, lihat yang keempat. Oke. Gelang dan kalung. Kalung kesehatan, gelang kesehatan apa nih? Gak tahu, I don't know. Oke. Gimana menurut kamu kira-kira wanita ini? Dia adalah seorang yang pebisnis dan jago mengatur keuangan. Oh, pebisnis jago mengatur keuangan ya? Oke, okay, yang berikutnya. Boneka. Gimana orang yang suka boneka nih? Wah, dia pasti manja maksudnya. Manja ya? Manja. Suka cewek manja gak? Saya gak suka cewek. Oh, gak suka? Kenapa malah gak suka? Cewek fokus gak suka, cewek manja gak suka. Oke, okay, kita berarti pilihan kamu mana nih? Saya milih cewek yang suka berdandan. 2, 3. Tidak, Andrew pilih. 3, 2, 1. Cantik loh Andrew ini. Waduh, tinggi semampai. Iya, gak apa-apa. Ini buat ayam. Iya. Wah, ini cakep ini Andrew. Tuh, kenapa? Oh. Andrew. Hah? Apa? Andrew, mas. Andrew. Kursi kesehatan. Minta air. Air. Uya water. Uya water dari air pegunungan Himalaya. Cepetan. Air. Nah, ibu siapa? Bapak siapa? Rasa, kamu kenapa, nak? Siapa? Eh, Ratna. Oh, Ratna namanya ini, Bu. Ratna. Pingsan ini tuh. Enggak tahu kita ini baru keluar-keluar manggil nama Hendro, per Andrew. Kamu lagi. Kamu apa yang saya? Andrew. Saya enggak apa-apain, Pak. Kenapa bisa pingsan? Saya tuh dia. Pingsan, Pak. So ngaku-ngaku Andrew. Orang miskin aja Andrew. Hah? Hendro. Gara-gara kamu ke sini ya? Hah? Enggak, Bu, saya enggak tahu. Kamu ngapain anak saya? Gak ada komitmen. Loh, Bapak kenal sama Andrew, Pak? Ratna! Ibu kenal Andrew? Hendro! Nama lu siapa dulu sih? Hah? Suhendro dia. Bohong, Mi! Hendro. Itu sosok keren, loh. Sama aja, Pak Suya. Nama saya Hendro Sebastian, Mas. Hendro Sebastian? Iya. Kamu apain anak saya? Gak ada, Pak. Tiba-tiba jatuh. Ratna, bangun, Pak. Kenapa bisa kayak gini? Kamu nih, ya? Dulu kamu udah rusak masa depan anak saya. Lalu? Ratna, bangun dong. Ini kayak gini. Dulu udah rusak. Bapak kenal dia, Pak. Ratna. Bangun, Nak. Ratna, bangun, Nak. Ini Mami, nih. Hei. Ratna. Ratna. Nih. Minum dulu. Udah buat pingsan juga. Udah, lo sana. Sana, pergi lo. Aku yang minta maaf, tadi dipeluk kenapa, Andrew? Maaf, gak ada maaf, udah. Maaf. Ini minum dulu. Nama lu siapa sih? Andrew. Andrew Sebastian maksudnya. Ini cowok nih. Dadah. Kamu kenapa gara-gara dia pingsan, ha? Ibu jelasin, maksudnya apa, Bu? Ibu. Bu, jelasin maksudnya apa, Bu? Bu. Coba, Ratna, kenapa? Bilang Mami. Nggak, Ibu jelasin, Ibu kenal dia sebagai siapa? Ini yang udah rusak anak saya nih. Anak saya.
saya sampai patah hati gara-gara kamu. Namanya Hendro. Hendro. Ngaku. Hendro maksudnya? Hah? Nama saya Hendro. Miskin banget. Hendro, Hendro. Bu, nama saya Hendro Sebastian, Bu. Hendro Sebastian. Hendro Sebastian. Terus sekarang mama lu kenal Ratna? Dia mantan saya, Bu. Saya minta maaf. Udah pergi lo. Kita pergi. Pergi. Sudah. Maaf, Pak. Rudi, Rudi Arbi, Rudi Arbi, Rudi Arbi, Rudi Arbi. Ini kan semua gara-gara Bapak. Gara-gara apa? Aku putus sama dia karena Bapak. Gara-gara apa? Kamu jangan fitnah saya ya. Ini ada masalah apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak. Ada apa ini? Rudi, Rudi. Ini ada Andrew, ada macam-macam kamu. Tiba-tiba Ratna ini kan keluar dari tirai. Tiba-tiba dia manggilnya Hendro dan pingsan. Dan ternyata bapak ibunya Ratna ini kenalnya sebagai Hendro. Mereka punya masa lalu kah bagaimana? Dia bilang kena Hendro sama dia. Coba, apa yang Raul dilihat? Dari dia pada kemana tuh? Iya benar. Awalnya dia punya, mereka punya saling kenal? Iya. Pacaran? Iya, ada hubungan. Tapi kandas gara-gara ulah bapak ini. Gak mungkin saya kayak gitu. Gak mungkin papinya masuk ini. Tapi nama dia Hendro, Pak Hendro nama lo? Hendro Sebastian, Mas. Dia ini ganti nama karena ada hal buruk terjadi di masa lalu. Nah, penasaran saya. Ayo, let's go. Yuk. Sana. Bagus. Tega kamu ya. Benar, benar. Oke, Arbi, yuk kita relaksasi aja, Bi, mungkin. Oke, yuk. Kamu yang ninggalin aku. Aku ninggalin kamu karena sebab. Oke, kamu duduk dulu. Oke, saya tanya dulu nih, kamu bersedia di relaksasi? Bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau privacy? Iya. Oke. Boleh minta tali atau garis? Tali mau diapain, Bi? Kita mau coba timeline terapi. Kita masuk ke masalah. Timeline terapi nih, belum ada lagi nih. Belum pernah lihat nih. Timeline terapi baru RP yang pakai. Garis. Guardian belum pernah loh saya pakai ini. Belum ada. Belum ada. Yeah. 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 Apa ini, Bi? Ini garis maksudnya. Tapi saya nggak pernah main sinetron, Mas Uya. Apa? Tapi saya nggak pernah main sinetron. Iya, oke. Saya percaya kehidupan kamu adalah kehidupan yang apa adanya ya? Iya, Mas. Oke, ya. Oke, di depan lilin adalah lilin di mana lilin tersebut diibaratkan adalah masa lalu kamu ataupun kita akan mengakses pikiran bawah sadar kamu. Jadi ketika kamu melangkah di dalam garis lurus ini, oke, akses kembali pengalaman di masa lalu kamu dan ceritakan pengalaman tersebut dan akses kembali kejadian tersebut menjadi lebih fokus dan lebih detail dari sebelumnya. Dan ketika saya hitung 1-3, kamu melangkah secara perlahan dan bawa diri kamu ke dalam masa lalu kamu lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, melangkah. Oke, langkah lagi. Oke, bawa diri kamu semakin nyaman dan semakin rileks. Biarkan diri kamu akses kembali pengalaman di masa lalu kamu dan fokuskan diri kamu pada hal yang begitu detail dari sebelumnya. Dan biarkan ketika nanti posisi kamu berjalan mundur, oke, balik lagi ke masa lalu kamu dan biarkan munculkan kembali pengalaman tersebut menjadi lebih fokus. Dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki membuat diri kamu lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya ketika kamu berbicara tentang masa lalu kamu. Oke? Okay? Oke, okay, mau lari ya. Oke. Okay? Relax. Oke. Okay. Mundur lagi. Ini kenapa harus zigzag berarti enggak harus jalan lurus nih? Sebenarnya kan kalau manusia tuh ada target utama. Jadi ketika kita melewati jalan yang lain, targetnya tetap di satu. Oh, walaupun dia zigzag kanan kiri ya. Berliku-liku perjalanan waktu. Bagus timeline. Timeline terapi ya. Oke, nama lo Hendro apa Andrew? Hendro Kumbaran. Apa? Hendro Kumbaran. Hendro Kumbaran. Oke. Kayak nama penyanyi Jawa Hendro Kumbara itu ya. Lo kok jadi Andrew? Saya ganti nama, Mas Uya. Hah? Ganti nama. Jadi nama siapa? Hendro.
Andrew Sebastian Lalale. Oh, jadi Andrew Sebastian Lalale. Oh, alah. Kenapa ganti nama? Ganti nama supaya keren, maksudnya. Apa? Ganti nama supaya keren. Oh, kenapa emang? Kamu apa yang kamu punya masalah apa? Saya dulu pernah dihina, Mas Uya. Sama siapa? Sama orang tua pacar saya. Orang tua Ratna ini? Iya, Mas Uya. Oh, jadi kamu pernah jadi pacar Ratna? Pernah, Mas Uya. Dihina gimana? Dihina karena saya miskin, Mas Uya. Saya dikatakan gembel. Padahal? Saya memang miskin. Oh, padahal miskin. Oh. Saya dimintain uang, Mas Uya. 100 juta. Kalau apa? Untuk nikahin anaknya. Untuk nikahin anaknya? Iya, Mas Uya. Pak, bener, Pak. Bohong kamu. Bohong, jangan fitnah saya ya. Gembel mana punya. Tapi uang. Tapi dia jujur kan, dia lagi relaksasi. Ngarang aja. Bohong dia, jangan percaya itu ya, Mas dia Uya. Dia baru melakukan timeline terapi, Pak. Ngarang. Untuk apa ada uang 100 juta? Bapak minta uang ke saya untuk operasi tai lalat di bibirnya. Untuk operasi tai lalat? Bohong dia, Mas. Buktinya tai lalat saya masih, Mas. Iya, masih. Karena bapaknya punya tai lalat bukan cuma satu doang. Ada berapa? Ada tiga. Oh gitu? Iya, Mas Uya. Pernah dikasih lihat waktu dulu. Oh, pernah dikasih lihat? Pernah, Mas Uya. Jadi dia pernah bilang, Mas Uya, kalau kamu mau nikahin anak saya, kamu harus kasih uang 100 juta untuk operasi tai lalat di tai lalatnya. Terus 100 juta itu selain tai lalat apa lagi? Banyak, Mas Uya. Untuk DP rumah seseorang yang dia suka, Mas Uya. Apa? Untuk DP rumah seseorang yang bapak suka? Sumpah, Mi. Selingkuhan, Mas Uya. Bohong dia, Mi. Oh, bapak Yarana punya selingkuhan? Iya, Mas. Bohong, Mi. Jangan percaya, Mas Uya. Oh, siapa dia? Oh, yaudah, balikin dulu. Bener, Mas Uya. Saya nggak bohong, bapaknya Ratna punya selingkuhan. Balikin, Mi. Oke, saya kembalikan pada hitungan ketiga. Buat diri kamu lebih semangat, lebih percaya diri. Dan punya satu, dua, dan. Bener, tapi punya selingkuhan. Jangan percaya, Mi. Jangan percaya. Mami percaya sama orang kayak gitu? Nggak juga, sih. Orang dia tukang pembohong gitu. Tukang bener, pembohong. Tapi nggak pernah selingkuh, kan? Sumpah, Mi. Tapi saya sama Mami, kan? Ya iya dong, Mi. Pak, bener bapak minta 100 juta buat dia? Itu semua fitnah, dia. Hendro, lagi mana punya kamu uang 100 juta, kamu kan miskin. Oke, Rudy coba terang bener ya kata dia. Apa? Bapak ini selingkuh. Oh bener berarti apa dikatakan sama Hendro Kumbara? Iya. Bohong, saya gak pernah selingkuh, Mas. Jangan percaya sama omongannya dia. Oke, bener. Tapi yang Rudy lihat bener? Bohong, iya. Nih. Enggak, saya setia sama Mami. Bener, tapi? Serius, Mi. Awas kok, tapi bohong ya. Kasaran. Sakit hati saya barusan. Kaki saya juga sakit. Hah? Apa? Kaki saya juga sakit. Kenapa? Pak jadinya. Tendang kursi. Yang juru nendang siapa? Dia sih. Ngeselin. Iya, gara-gara kamu. Oke, saya berdiri bapak berani relaksasi gak? Siapa berani? Apa? Siapa berani? Siapa berani gak? Enggak berani. Apa? Enggak. Jangan, lebih baik jangan, Mas. Karena saya salah, saya gak berani. Nah makanya bapak buktiin kalau bapak salah. Kan? Bapak kalau berani, duduk sini, Pak. Ayo, Arbi, silahkan, Arbi. Ya. Oke, Pak. Saya tanya dulu, Bapak bersedia direlaksasi nggak? Terpaksa, Mas. Oh, nggak boleh terpaksa. Bapak harus ikhlas. Saya nggak bisa relaksasi orang yang terpaksa. Bapak harus ikhlas dulu, mau atau nggak? Ikhlas gitu, Pi, ikhlas. Tuh, ada tekanan dari istri nih. Oke lah, saya mau. Oke, Pak. Bapak orangnya ini nggak suka meluk atau dipeluk? Suka meluk, Mas. Suka meluk. Oke, sekarang Bapak balik ke belakang. Bapak duduknya ke sini, Pak. Yo, pelukan monyet. Nah. Oke. Okay. Kalau meluk tuh tangannya gimana, Pak? Nah, oke. Okay. Apapun yang Bapak rasakan sekarang, tarik napas dulu lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Dan apapun yang Bapak rasakan sekarang, Bapak rasakan bahwa Bapak memeluk diri Bapak sendiri lebih nyaman, lebih relax, dan biarkan gerakan-gerakan tangan tersebut menjadi lebih
relax, lebih tenang. Biarkan Bapak merasakan kehangatan ketika Bapak memeluk diri sendiri. Oke, rasakan lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax dari sebelumnya. Dan ketika saya itu 1-3, pelukan tersebut adalah pelukan yang sangat hangat, 100 kali lipat lebih hangat dan lebih luar biasa dari sebelumnya. 1, oke, 2, lebih rapat dari sebelumnya, lebih rapat lagi, lebih kuat lagi pelukannya, sehingga Bapak membuat perasaan dan tubuh Bapak lebih hangat dari sebelumnya. 2, dan 3, oke, apapun yang Bapak rasakan nanti ketika siapapun yang bertanya, Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Saya balikin gini aja, Pak Su. Nah, ini namanya teknik pelukan apa? Pelukan gorila. Pelukan gorila. Oh, anjir. Iya. Oke, Bapak, saya mau tanya, Pak. Bapak, benar Bapak pernah meminta 100 juta kalau Hendro atau Hendro ini mau menikahi anak Bapak? Benar. Kenapa, Pak? Waktu itu saya buat nikah lagi, Mas. Istri saya terkendor. Tenang. Kita belum beres, kita kuak lagi, Bu, yang banyak. Sama DP rumah sama operasi tai lalat. DP rumah sama operasi tai lalat? Iya. Oh, jadi benar yang dikatakan Andrew? Benar, Mas. Oke, kenapa Bapak mintanya ke Andrew? Biasa, anak saya cantik, Mas. Apa? Saya manfaatin, Mas. Oh, gitu? Iya. Iya. Papi! Papi! Papi, kesel banget, deh. Bapak gak suka sama Andrew, kenapa, Pak? Karena dia miskin dan gembel, Mas. Udah miskin, gembel, lagi jelek. Saya nggak mau kalau punya suami saya, kayak saya. Oh, Bapak nggak mau anak Bapak punya suami kayak Bapak? Mau, Mas. Oke, tapi Bapak saya setia, Pak. Oke, Bapak bisa nggak selingkuhan Bapak di telepon, Pak? Apa? Boleh, Mas. Boleh? Boleh. Cantik loh, Mas. Oh iya, saya pengen tahu. Boleh ya. Coba, kita minta telepon, Pak. Tenang, boleh. Tangannya ada bisa diambil. Teleponnya mana, Pak? Teleponnya kasih, Pak. Namanya siapa, Pak? Nanti biar saya. Namanya Jihan. Apa? Jihan. Namanya Jihan. Telepon coba. Loh, kok suaranya ada suara telepon bunyi? Coba telepon ulang, Mas. Coba telepon ulang. Itu dari belakang nih, Bu. Belakang. Mas, coba tolong ditelepon ulang dong. Buka. Enggak ada. Buka dari situ. Coba, Mas, ditelepon ulang tolong sekali lagi. Buka tirai. Telepon bunyi. Di sini teleponnya. Tuh. Ada suara Jikekit, Mas. Ada suara apa? Jikekit. Jikekit. Apa Jikekit? Jikekit. Iya. Ada. Mama, enggak dibilang kayak gitu. Oh. Oke. Okay. Lu kenapa bapaknya Ratna? Lama, enggak dibilang kayak gitu. Enggak malu. Lu jaga mulut ya. Tadi lu bilang bapak gue yang kotoran. Bapak balikin. Oh. Tenang. Jihan. Ih, papi jadi benar, itu selingkuhan papi. Kok kamu ada di situ, Jihan? Awas, Pak. Benar kan, Bu, apa saya bilang? Diam. Waduh, serba salah deh. Waduh, saya serba salah di sini, Bu. Saya jujur salah. Nggak usah ngomong, deh. Nggak usah ngomong kamu, ih. Papi, ngaku sekarang, Mami. Itu siapa? Ngaku. Bapak nggak kenal, Bu. Tadi bilang Jihan. Tadi bilang apa, Pak? Aku aja, Pak. Saksi banyak loh, Papi. Bapak lupa sama aku, tapi ingat rasanya, kan? Emang gantung! Apa yang Ruri lihat soal Jihan?
Ini orang banyak bohong nih. Untung bohong. Jangan sok tahu, Mas. Banyak bohong. Iya, banyak kebohongan. Banyak kebohongan. Kita buktikan. Jia duduk sini, Jia. Duduk. Ini baliknya ke sini. Balikin, balikin. Balikin ke mana? Boleh duduk sini, Jia. Oke, Jian, saya tanya dulu, kamu bersedia direlaksasi? Bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau privacy? Oke. Okay.